Halo Re, yo opo kabare? Kampus Merdeka main-main ke Malang, menjadi sarana pertemuan antara mitra, perguruan tinggi, dan mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa mengenal flagship program dari MBKM. Ini adalah menjadi momentum yang terbaik buat kami untuk bisa, pertama tentunya adalah melihat dan mengevaluasi apa yang kami lakukan. Dan yang kedua, ini adalah juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat buat Polinema untuk bisa menyelenggarakan, mengimplementasikan berbagai macam program kegiatan MBKM untuk ke depan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Menurut aku ini bagus banget sih, bisa dapat informasi juga, bisa seru-seruan juga pastinya, karena kan kita bisa sharing informasi nih, bisa dapat informasi mengenai Kampus Merdeka, terus juga bisa ketemu teman-teman. Jadi nanti adik-adik bisa mempersiapkan diri agar soft skill kalian itu bisa berkembang. Dan yang berikutnya ini saya kira menjadi kesempatan juga yang baik mungkin buat Polinema dan juga buat perguruan tinggi negeri yang hadir di kesempatan KMF di Polinema ini untuk bisa saling berbagi, sharing pengalaman, best practice, good practices yang ada di kampusnya masing-masing sehingga nanti ke depan untuk bisa saling berkolaborasi, bekerjasama agar bisa sama-sama meningkatkan pelaksanaan dari kegiatan MBKM yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Aku Dev Sugiarto, alumni MSIB. Kemarin di hari pertama ada pertemuan antara mitra dan perguruan tinggi. Hari ini di hari kedua akan ada sharing session dari aku dan alumni MBKM yang lainnya. Nah, gimana nih keseruan Kampus Merdeka Fair di Malang? Bagi yang belum ikutan, Kampus Merdeka Fair berikutnya akan ada di Bali. Sampai ketemu di Kampus Merdeka Fair di Bali. Bye!